publik. Bagaimana bos di rotang? Angkat saja pos. Dengan cukup tenang. Oke, Damar si tangan kidal. YouTube-nya juga ada Nenjo. Lepas cowok belakang kembali masih ada Kelana Keken. Sadi. Didin Bay. Lewat Didin Bay satu umpasan sulit bundar. Jarang sekali gagal nampaknya kembali seperti anak panah melesat daripada busurnya atau si pistol air. Cepat, tajam, akurat. Sony kembali kembali dan Ojo kembali mencoba. Satu umpas. Satu cacaran dan coba diberikan kembali. Masih kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Lintas di hadapan Anda semua. Bal. Bal tak bola. Ya, satu ancaman kembali mencoba mendabrak. Angkat ke belakang. Rio dengan variasinya kurang begitu sempurna. Angka. Wah, satu ancaman kembali masih. Ada siapa di sana kembali? Tahu bulan digoreng dadak. Wah, satu melejak lebih jauh. Melesin satu pergerakannya sudah terbaca. Dan 3-0. 3-0 nampaknya kembali masih bergerak mundur ke belakang. Ada Sadi atau Didin Bay. Lepas Didin. Oke, Damar. Satu ampasan daripada Mas Oki Damar yang luar biasa. Satu ancaman yang coba diberikan masih ada nomor 23. Jauh ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya masih bergerak. Dorong. Lolos. Apa kawalan? Satu poin saja nampaknya sekulit bundar. Bersama Ocu. Dan poin 4-1. Arsil. Lagi-lagi kembali dengan postur penyelesaian ideal Arsil. Lagi-lagi angkat. Lepas jauh ke belakang dan di. Tentu saja empuk enak kurih rasa pedesan 5-1. Lalu satu ancaman kembali melejak lebih jauh ke belakang dan satu ancaman yang coba diberikan Denso. Satu ancaman kembali masih di ganjal. Yes, terima kasih banyak nampaknya di satu perjalanan hebat jauh ke belakang dan masih lalai yang diuncul Keken. Rebound yang terlihat di depan saya banyak di satu perjalanan hebatan muncul. Jawa Tengah menggila. Sementara yang dikolaborasi hebatkan bersama anak-anak daripada Jawa Barat dan berada di atas angin. Sementara daripada kita lihat apa terjadi dengan cukup tenang, cukup cetik. Siapa di sana Mas Epul? Baru keluar Mas Epul ini curangannya siapa? Jangan panggil aku anak kecil paman. Epul sudah besar. Angkat pul, ganjal pul. Lalu satu kembali Epul. Sedikit saja pul. Lalu satu ancaman kembali Oki Damar si tangan kene. Jarang sekali gagal. Lewat si tangan kidal. Seperti ulang kobra meliuk di atas angkasa. Jauh Didin, angkat. Yes. Lolos satu kembali untuk dapat terjadi 1-2-3. Lolos. Lolos. Ning nang. Satu aja kembali ke salon hijau. Lagi kembali. Satu poin saja kembali masih mendapat poin. Apa kesalahannya? Lolos omong lo pasti bakal jemaat dan penonton. Sin. Salabim jadi apa? Jadi poin R10 juragan telok asin Brebes Rio namanya. 9-4 kembali masih bergerak mundur ke belakang. Lempar Rio. Dengan hitungan detik kembali dengan lemparan manis. Wow, lepas kembali Limero tidak goyang. Oh, satu ganjalan kembali masih diganjal to. Ganjal. Lewat Kelana Keke Nur Parijang. 10-4 lempar. Yo. Sop. Bangsa dan sama. Oke, Damar. Ini seperti dulu yang montong. Enak sekali.
Satu ancaman kembali pasti mendobrak, ada siapa di sana? Dengan cepat cerdik lakukan Didit Bae, passing bawa yang benar putus sempurna. Angkat Keken, bola Saikal, ada Sir Agus di sana, lepas. Satu kembali dapat ternyata terpeleset di barisan paling belakang. Bagaimana Ken? Sejak kapan bola bergabung bersama roket jauh ke sana? 10-6 kembali kita lihat apa terjadi. Kasih lagi Mas Adi. Dapat. 7. Malah aja lah. 8 tim. Yang pertama dari Gora. Kolaborasi antara KM Jaya itu jelas. Yang kedua IPLT MWL Pendal. Dengan Kota Impian dan MGU di Rotan dan Abimanyu Raspati. Luar biasa. Perhatian kembali masuk ke gerak ke belakang Mesra Oki Damar. Lepas Oki. Lah satu luar biasa kembali dengan cukup cantik. Aduhnya. Ini dulunya spike juga namun berarih profesi sebagai libero. Kota Binan Sumedang Larang lewat si ganteng kalem. Atau keringat-keringat yang sudah membasuhi muka di satu perjalanan hebat. Jus Ebu, ya Allah. Tahan tuh. Panggil aku yang kecil Ebu. Jauh Bu. Sedikit kebakan daripada satu ancaman yang coba diberikan. Si anak muda dengan lantai 2 meter. Bola haram aja. Ini kalau di TikTok jangan panggil aku anak kecil paman, aku sudah. Jangan. Aku sudah besar dan berani sekarang. 19-12 kembali mencoba. Was, lepas jauh ke belakang, angkat dari 7. Tidak sampai dapat yang satu poin saja bertambah menjadi 10-12. Kenapa? Lepas muncul cetik, lakukan ke anak Keken, Ujo, Titin Bay. Ini beberapa kali pertandingan, baru kali ini gagal. 11-12. Plus 12 bagaimana bos di rotang, angkat saja lepas. Oh, harus menghentikan derasnya pukulan. Sementara kita belum bisa berbuat banyak di satu perjalanan hebat dan paling mencoba merasuki posisi terbaik dan melintas di harapan ada sebuah lewat kon. Oh. Sentrasi maksimal. Lepas jauh ke belakang kembali dan mem. Lepas. Memang cukup. Hey. Double bos. Satu poin pertama menjadi 12-13. Lewat 12-13 tayo. Kita lihat apa yang terjadi. Lepas jauh ke belakang. Jangan terburu-buru sebelum bertemu. Si kalah kemarin. Bener kecil namanya. Si kiri kegondang dia. Begini gara-gara dia. Au. Lepas jauh ke belakang kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Lewat Oki angkat tinggi. Aduh, aduh. Yes. Oh, diadu dari belakang. Sementara kembali daripada kepungan sayap-sayap atau lemparan sayap daripada kepungan tim Kai. Satu paket kembali. Bagaimana kembali masih ada Sadidas di tengah ritual selalu membelakangkan bola terlebih dahulu. Jauh ke belakang. Satu ancaman dan meletus balon hijau. Lagi-lagi kembali dengan Aji Syahrul. Aduh. Adul disebut si anjing. Libero Sumedang Larang. Si Adul disebut si anjing si Adi. Lewat sorot 13-15 Baudi. Konsentrasikan saja. Angkat dengan cukup tenang dan gandos. Kita menangin si Adul. Ke belakang. Angkat tinggi. Simsalabim jadi apa? Kita menangin dong. Masih bisa. Net. Kita dalam untuk net mana bisa menang dua itu. Si Adul Allah. Mantap Pak Udi, memang tugasnya libero seperti itu. Depan, belakang, kanan, kiri, au. Cocor. Serio. Headshot Rio kembali mencoba merasuk mesin terbaik. Sementara kembali nampak saja pertama menjadi 16-14. Jarahat untuk gambar. Lalu, lagi-lagi kembali mencoba ada surat Didin Bain. Dengan teknik bola champion. Satu ancaman, lolos. Ayo, Damar si tangan kidal. Bagaimana Mas Didin? Bola kok ditakuti? Yang ditakuti itu diberi harapan lalu ditinggalkan. Jauh sekali. Jauh ke belakang. Lepas. Bagaimana Ken? Satu ancaman yang coba diberikan.
Satu ancaman sudah banyak pengorbanan yang diberikan, namun gagal ditikung oleh orang yang memberi uang transferan. Gagal. Lepas jauh ke belakang, cocok. Siapa ya Allah? Saja. Satu ancaman kembali mencoba mendobrak lewat si anak muda yang baru duduk di kelas 2 SMP. Lepas jauh ke belakang. Los. Satu ancaman kembali dengan satu ancaman tajam. R10. Bagaimana yuk? Kita lihat apa yang terjadi lempar yuk. Dengan hitungan detik lemparan coba berikan. Dengan cukup tenang. Los. Lepas jauh kembali melesat lebih jauh di satu barisan hadam. Lewat Wintan. Satu ancaman kembali masih ada Mas Oki Damar. Lewat teknik Oki dengan cukup cerdik. Lakukan sudah Mas Tiju. Ujung pemadi tanpa kawalan kembali masih mencoba mendobrak. Bagaimana ini penonton liberonya dari Udi Rotan yang baru duduk mecam di kelas 3 SMP ini luar biasa. Waduh. Cus. Sip. Awasin Adan. Seperti biasa, saya mau informasikan kepada rekan-rekan para penonton siapa saja yang melaksanakan sholat asar di sebelah barat, dan permainan dilanjut tidak akan dipandu oleh pengeras suara. Tidak akan dipandu oleh pengeras suara. Kita hargai waktu adzan asar beberapa menit. Oke, terima kasih. Sabar, sabar. 20.18. Mari kita saksinya. Biasa nak kita. Skor sementara 20.18. 21.18. Nah, kita pakai skor soalnya. Jadi bola. Kudu ngomong. Bola. 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 Ujung formasi sel. Diumpan di jeruk. Wilda. Satu. Wah. 22.19. Jarahat. Kalung kan kadung itu berbegal. Oh, oke Damar. Aja lepung. 23.19. Nah, gitu. Oh, saya bager emang ajuk deh. Hop, balik. Aduh, sebanyak balik aja. Lompat 19, detik-detik terakhir. Habis, habis. Dengan